Halo kawan-kawan semua ya. Ketemu sama apa siapa bang? Nama bang? Namaku adalah Johnny. Johnny wah, nama burung itu enggak? Johnny nama gue. Johnny. Tadi sih bukan Johnny nama bang. Siapa? Sapit nama bang. Itu kan nama samaran. Nama asli Johnny. Aku kira bang Intel ya kan? Intel. Body oke okay, kan? Body oke. Okay. Body tengah. Jelas Intel Brimob. Tapi kerjaan apa sehari-hari? Bang Sap, Bang Johnny. Kerjaan aku adalah dagang. Dagang makanan. Nah, ini kan lagi main gitar, Bos. Dagang makanan. Sehari-hari aslinya aku dagang makanan. Oh, aslinya dagang makanan. Terus ini sekedar sampingan untuk cari uang tambahan uang kos. Ngekos? Iya, kos. Oh, sombong ya. Berapa harga kosmu, Bang? Berapa? Biasalah kos di Medan gope. Ada gope? Ada lah gope. Serius? 500.000. Iya, ada. Ada lah Bang, Jakarta aja. Di Jakarta pusatnya masih ada 400.000 kok. 400.000 atapnya enggak ada di Jakarta. Atapnya enggak ada? Ada. Aku tuh pernah ke Jakarta, 400.000 masih ada. Oh, gitu. Berarti ada di Medan gope. Aku berarti kegiatan ini ngamen. Iya. Udah. Inilah sampingan nih, tambahan aja nih. Baik duitnya, Boy. Baik duitnya. Berapa penghasilan sebulan biasanya? Dari ngamen aja? Dari ngamen sebulan berapa ya? Adalah sekitar 4 juta. Aku tampar nanti ya, Bang. Betul ada 4 juta penghasilan. Bang, ngamen di mana? Bang, iya. Ngamen di mana? Ngamen kota-kota Medan, keliling-keliling lah aku. Gak ada stop? Di sini kalau di Merdeka udah tau lah, aku udah nggak asing lah. Iya, aku pengamen Merdeka aku. Gak asing namanya. Gak ada. Johnny ya? Iya, Johnny. Johnny sang penghibur warga. Hai. Iya. Udah lama aku pengen jumpa bang ini, jumpa juga akhirnya weh. Udah berapa lama? Udah 3 tahun, 2019 aku nengok channel Bang Ajis. Jumpa juga sama si kawan ini rupanya. Jadi abang kira aku tadi kayak mana? Jadi aku tengok dari jauh kan, aku niat mau ngamen nih. Tengok dari jauh, ini cool nih, orang-orang kaya gak bisa nih. Tapi mental ya kan, mental tadi itu udah biasa ya kan. Rupanya pas jumpa orangnya, berserak juga rupanya. Cara ngomong ya mas aja, sama kayak apa serak. Iya. Aku mau nanya dulu harga pakaianmu, apa outfit namanya kan? Outfit. Berapa harga topimu? Jujur bang. Ini topi yang di pinggir jalan ini, yang harga berapa? 15.000. 15.000. Oh. Masker dapat? Enggak lah, bayang kali ya. Siap. Karena aku nanya terus marah nggak enak ya. Lama aja nggak berapa harga maskermu? Biasa goceng itu ya. Tahu nggak maskermu itu dilarang scuba? Nggak tahu, baru tahu aku. Tapi lebih nggak bagus lagi aku sebenarnya pakai masker. Jangan ditiru ya, dia bagus dia pakai masker. Jangan ya. Tiru weh, jangan tiru lah. Oke. Halo gitu bang. Baju? Baju biasa lah, Deus. Zeus. 35 itu teladan nih. Gedung Arca. Baju abang berapa? Mau bajuku mahal aku baju gini. Gila bajumu. Limpul ini. Beda 15. Beda 15. Beda 5 kan lumayan di harganya. 35. Ini ada berarti ini KW kan? Hah? KW nih kan. KW super nih, KW super. Deus. Yang sering pakai baju Deus masih senyum-senyum sendiri. Ada berapa banyak baju Deus kayak gini di rumah? Berapa? 4. Heboh sendiri dia kan? Enggak, masa 4 kau beli? Bang, 4, beli 4 ya gitu. Otak aku travelingnya ke sana. Bang, beli ini, berapa? Beli 1, enggak 4. Untuk siapa? Untuk semua. Agak langka beli baju yang sama 4 biji. Celana. Celana baru agak lain guys. Main kali guys katanya. Berapa? Celana cepek 20. Cepek 20. Beli di mana? Teladan. Gedung Arca lagi ujung-ujungnya. Batu wajib minum baygon. Udah kira sembuh. Terus semua Gedung Arca, made in Gedung Arca ya kan. Tahu kali aku tuh ya kan.
depan ITM kan? Iya, ITM bang, ITM selalu di hati. Apa sih? Berarti kok sering gak lo kok nongkrong di situ? Jatuh bang, kelipar aku. Ambil. Berapa? Ini sarung tangan. Kok pakai sarung tangan kenapa? Sarung tangan harga 10.000. 10.000? Ah. Kenapa pakai sarung tangan? Pembalap sarung apa? Sarung tangan alasannya biar lebih keren aja. Bikin keren dia kata. Keren cool, biar cool. Kayak ST12 sih. ST12. Siap. Bebas. Hantam terus. Bebas. Sendalmu, mahal nih sumpah ku. Ini baru. Mahal nih. Mahal. Sepatu lagi di musola ya kan. Hilang sepatu Airwalk, ganti Indomaret jadi ya. Iya kan. Mencuri. Astagfirullah. Dicuri sepatu gue. Sumpah, dicuri. Iya, sumpah. Atau kalian nanti nampak Airwalk warna biru dongker ya kan? Promosi aku. Bukan promosi apa itu? Itu hilang pau. Bukan promosi. Ngasih tahu orang bukan promosi. Sorry aku ngomong nih. Sorry ya. Aduh. Gitarmu berapa harganya? Minjem. Pengamen bangsat. Enggak sumpah aku. Gitar aku juga dicuri orang. Pengamen juga dicuri. Pengamen pun dicuri. Jadi, kalau boleh curhat we, yang di Merdeka nih, sepatuku udah hilang. Ukulele aku dicuri, kajon yang untuk genang-genang nih dicuri juga sama manusia silver. Manusia silver, ya kan? Pakai topi, celana gulung-gulung. Pakai kajon, itu kajon aku ya, kalian tandai itu. Aku ini banyak hari cobanya we. Kerincing aku benda hilang baru semalam. Apa hilang lagi? Kerincing yang gini itu yang mainkan Ariel Noah hilang juga, digilakan dengan aku we. Bahaya kali lah. Mengamen banyak kehilangan kok, mending gak usah ngamen kayak orang curhat. Curhat aku. Kelu. Banyak kali modalnya keluar sumpah. Banyak kali. Perlahan semua ngilang nih, baju celana pun pakai ngilang juga nih. Ada aja. Ya udah terima kasih banyak lah ya, mudah-mudahan. Ya, Bang. Mudah-mudahan balikkan lah ya kan. Dengan cari kerja gini. Ya, balikkan ya, Bi. Iya, oke. Aku tak lelan capek aku. Ya, oke, sabar nanti ya. Oke, okay. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam.